guys, welcome back to my channel. Kali ini aku mau share tentang tutorial preset yang highly requested, yang udah banyak teman-teman request semuanya, yaitu Korean Tone by Victoria Novita. Oke, gimana caranya? Keep on watching. Oke, langkah pertama, buka aplikasi Lightroom, lalu pilih foto mana yang mau diedit, dan ke fitur Light, langsung aja ke Exposure, aku geser ke kanan, terus ke kontrasnya juga, aku geser full ke kiri, highlightsnya juga, geser ke kiri, full sampai -100, lanjut ke shadows, aku geser ke kanan, supaya agak lebih terang, shadowsnya nggak terlalu gelap, terus whites-nya aku turunin, supaya lebih soft. Dan blacks-nya aku turunin sampai cukup -60. Terus lanjut ke fitur color. Fitur color di sini temperaturnya aku geser ke kanan, jadi supaya nggak cool tones ya, jadi lebih ke warm. Cukup. Lanjut ke saturation, aku kurangin. Cukup. Lanjut ke color mix. Untuk red-nya, saturation-nya aku tambah jadi kurang lebih cukup +27. Terus orange-nya nggak aku apa-apain. Lanjut ke yellow. Nah, di sini ya poin pentingnya. Untuk yellow-nya ini, hue-nya digeser ke kiri agar kuningnya itu nggak terlalu kuning gitu. Jadi lebih ke orange. Terus lanjut ke saturation, aku kurangin juga. Untuk green-nya ini, agar tidak ada unsur green di foto ini, saturation-nya langsung aku geser ke kiri. Begitu juga di aqua, saturation-nya aku geser full ke kiri. Blue-nya juga, supaya tidak ada unsur biru. Lanjut ke purple, saturation-nya pun juga aku turunin. Pink juga aku turunin saturation-nya agar tidak ada unsur warna lain di sini. Kira-kira cukup. Nah, ini hasilnya untuk before after-nya, bisa dilihat sendiri perbedaannya. Jangan lupa teman-teman langsung save preset ini. Jadi pilih fitur preset, lalu tinggal kasih nama. Di sini aku kasih nama Korean Tone. Setelah di-save, bisa diaplikasikan di foto yang lain. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman misalnya ada foto yang terlalu terang dengan preset ini, bisa teman-teman atur dan sesuaikan. Exposure-nya dikurangin sampai sesuai dengan tone yang teman-teman mau. Selamat mencoba! Untuk preset Korean Tone by Victoria Novita ini, teman-teman bisa atur dan sesuaikan sesuai dengan pencahayaan dari foto teman-teman. Jadi misalnya foto ini dia terlalu terang, tinggal exposure-nya dikurangin sampai sesuai dengan tone yang teman-teman mau. Preset Korean Tone by Victoria Novita. Kalau teman-teman suka video seperti ini, bisa di like dan komen untuk selanjutnya mau video tutorial seperti apa. Silahkan komen ya di bawah.
Dan kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan share di semua sosial media teman-teman semuanya. Oh iya, jangan lupa tag dan mention Instagram @victorianurvita kalau teman-teman udah nyobain preset ini. Oke, guys, thank you for watching and see you.